kamu sehari-hari? Mungkin karena gini ya, karena saya sendiri mungkin juga semua yang ada di sini tahu, saya tuh biasanya kan travelnya nggak sendiri. Pasti ada, mungkin ada dexers, ada assistants, ada security, atau ada apa ya, tim saya intinya. Jadi saya perlu yang spacious. Saya pengen yang spacious, yang mobile, yang entertainment-nya juga bagus di dalam. Karena kalau misalnya saya sendiri kan pada saat lagi travel, saya seneng denger musik, denger reference, nonton music videos. Nah itu kebetulan di mobil ini semuanya ada. Betul. Jadi begitu, pernah nggak? Udah masuk belum? Udah kan? Begitu masuk ke dalamnya tuh langsung berasa gitu loh. Ruangannya is roomy, ya kan, spacious. Apalagi ada mirroring system, itu enak banget ya. Ini berarti salah satu fitur favoritnya adalah leganya itu ya, Nasya? Lega dan entertainment feature-nya yang mirroring gitu. Itu yang mungkin paling utama, yang paling saya suka sebagai passenger. Tapi saya tertarik satu hal. Tadi aku bilang saya kalau pergi itu selalu bawa rombongan, ada asisten, dancer, dan sebagainya. Untung sekarang peraturannya ganjil genap, kamu nggak perlu bawa joki ya. Kalau pakai bawa joki repot. Nambah lagi ya. Tapi Agnes, gini, kamu kan sudah dipilih jadi brand ambasadornya. Menurut Agnes sendiri, ada nggak sih kesamaan dengan DMSC Glory 580 dengan personality Agnes sendiri? Fast, mobile. Yeah. Networknya, karena kan untuk mobil ini sendiri, saya dengar dealer saya sendiri juga ada 25. Jadi ya itu network, jadi itu sih saya, menurut saya yang paling cocok kayaknya sama personality saya. Dan go international dong, gila itu deh kayaknya ya. Agnes, tentu saja ini adalah kehormatan kamu dipilih jadi brand ambassador. Apa ekspektasi kamu terhadap kehadiran DFSK Glory 580 di Indonesia? Saya sih sebenarnya berharap semoga semakin banyak orang Indonesia yang bisa merasakan comfort-nya yang saya rasakan pada saat lagi saya pertama kali nyobain mobil ini gitu loh. Dan memang untungnya memang ini bukan istilahnya mobil yang tidak affordable, it's really affordable, very high quality. Nah, kalau sekarang tuh jarang ya, zaman sekarang tuh biasanya kalau misalnya yang affordable biasanya kualitasnya biasa-biasa aja. Ada sekali kayak kualitasnya tinggi biasanya harganya pasti mahal. Nah kalau ini kita dapat dua-duanya, affordable-nya juga, high quality juga. Wow. Perfect choice banget kalau gitu ya. Oke, kita pastinya udah nggak akan sabar lagi untuk menyaksikan performance dari Agnes Mo dan tentunya. Kamu menyanyi lagi, saya penasaran deh. Saya kan jadi salah satu netizen yang follow kamu di Instagram ya. Kayaknya tuh lagi heboh banget Agnes dan Chris Brown ada project. You see, Agnation knows, right? Sebentar, stop. Agnation. Lu udah tahu belum arah pertanyaannya kemana? Dia mau nanya, kapan kamu follow back saya? Itu pertanyaan dari Coki ya, titipan. Anyway, sebagai follower yang baik, I really wanna know. Hashtagnya itu ada July 20, which is tomorrow. Gue kasih bocoran, gak sih? Ada apa ya besok? Sebenarnya July 20 itu PST ya, July 20 US time. Itu sebenarnya pre-save dan pre-sale-nya gitu. Jadi itu pre-sale dan pre-save-nya dari lagu itu sendiri. Dan ada sekitar, nanti besok bakal ada dari di Instagram saya juga bakal ada informasinya. Ada sekitar 15 seconds yang kalian akan bisa nonton langsung atau dengar langsung dari salah satu digital platform. Tapi besok itu sebenarnya adalah pre-sale atau pre-save-nya. Pokoknya kalau mau jangan lupa ngeteknya ke si Tohang Coki dan si Vanilletti.